Raditu billahi rabba wa bil islam dinna. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sallam nabiyyan wa rasula. والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام بالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisai nasibum peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Yusikullahu fi awladikum lidzakari mithlu hawwil Abaikum wa abnaikum
akan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah marhamna bil Quran. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ayat yang tadi lantunkan menjadi berkah untuk kita pada malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti di Seminar Kewarisan Islam yang dengan tema membumikan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebelumnya kami minta dari audiens satu orang untuk berbicara tentang kondisi kewarisan di masyarakat pada keluarganya. Silakan, silakan maju ke depan. Sebutkan nama, dari mana, dan bagaimana kondisi kewarisan di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradallahu ta'ala ibadahu bil fara'id. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim afdhalu khairi khalqi kullih. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan solusi yang paling besar terhadap umat manusia di dalam pembagian waris, yang telah memberikan solusi kepada kita semuanya tentang bagaimana tata cara pembagian waris sesuai dengan syariat dan penuh keadilan, yang mana kita ketahui pada zaman jahiliyah, masya Allah, jauh sekali dari keadilan. Anak kecil laki-laki tidak mendapatkan sama sekali harta warisan. Anak laki-laki yang tidak bisa berperang tidak mendapatkan apa-apa. Perempuan apatah lagi, tidak mengenal kecil besar, tidak mendapatkan sama sekali. Dan alhamdulillah dengan syariat Islam yang Allah turunkan, kita semuanya mendapatkan solusi yang paling jitu sekali. Baik, kira-kira kendala di masyarakat bagaimana, Pak? Kendala yang saya lihat dan saya rasakan di masyarakat, pertama, kurangnya pengetahuan yang ada di dalam masyarakat di dalam prinsip ataupun faedah apa sih itu faraid. Apakah faraid itu merupakan sebuah kewajiban? Apakah faraid itu bermanfaat? Apakah faraid itu mempunyai keadilan yang memang dapat dirasakan oleh setiap individual ataukah bagaimana? Alhamdulillah, itu kendala utama di masyarakat ya, sehingga pada masyarakat ini masih menutup sebelah mata tentang kewarisan Islam. Baik, mungkin kami cukupkan. Dan mungkin ada tambahan sedikit kan? Tambahan, meskipun memang sebagian masyarakat ada yang tahu tentang kewajiban bagaimana tata cara pembagian warisan, tapi kendala yang sangat penting sekali, kurangnya kesadaran diri akan menjalankan syariat Islam. Mungkin saya meminta kepada pembicara tak bagaimana caranya menimbulkan kecintaan terhadap pengaplikasian syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Satu lagi dari ibu-ibu yang mewakili, silakan, ada bagi ibu, silakan ibu ke depan. Mohon disebutkan nama dan dari mana, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rita Fatimah dari Makassar, Ar-Rahman Makassar. Jadi
keluarga saat ini sedikit sekali yang tahu. Sedikit ya. Terus banyak sekali. Masyarakatnya atau ulamanya juga? Terusnya masyarakat. Kalau ulama memang sedikit. Kemudian ilmu tarawih itu sepertinya kurang populer ya kan? Oh, iya. Khususnya bagi umat Muslim itu sendiri. Kemudian masalah konflik itu juga terutama dikarenakan pembagian warisan yang tidak jelas. Terkadang orang tua sudah membagikan, kemudian ada juga yang terhambat mengenai ketika orang tua sudah meninggal, mereka yang bilang apa, nggak usah dibagi dulu, kasihan masa baru ini. Tapi seharusnya kan memang kesadaran untuk membagi warisan masih kurang. Di Makassar sendiri gimana kondisi? Kalau di Makassar masih kurang. Saya tadi jurusan syariah, masih perlu banyak belajar mengenai faraid dan ilmu ini, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah, jadi memang sangat penting untuk disosialisasikan. Terima kasih. Baik, dari dua gambaran di atas, insya Allah ini sekitar sekelumit permasalahan polemik dalam keluarga di masyarakat. Dan tiba saatnya kita memanggil narasumber kita kepada Ustaz Muhammad Abu Yazid. Dipersilakan untuk masuk naik panggung. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Silakan Ustaz. Baik, sebelumnya kami perkenalkan narasumber pada malam ini adalah Al-Ustaz Muhammad Abu Yazid. Beliau alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian melanjutkan menghafal Quran di Pondok Darul Hufadz 77. Kemudian beliau konsentrasi dari mulai pengabdian di Pesantren Gontor, itu mulai mengajar kewarisan Islam. Disambung lagi di Pondok Darul Hufadz, beliau pula menulis sebuah buku untuk membantu kurikulum di pesantren tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau berkiprah masih di kewarisan, dan tepatnya di lembaga ATL, Ar-Rahman Quranic Learning Islamic Center. Dan beliau diamanahi untuk menahkodai lembaga ini yang konsen di masalah kewarisan Islam. Baik, kepada beliau waktu kami persilakan seluas-luasnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang insyaallah diberkahi ini. Dengan izinnya tentunya kita dapat hadir diskusi bersama tentang tema membunyikan hukum pewarisan Islam di Indonesia. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di ruangan anggrek pada malam hari ini termasuk golongan umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin-hadirat, bapak ibu sekalian, adik-adikku yang saya banggakan, malam hari ini alhamdulillah ya, kita akan mengangkat topik tentang membunyikan hukum pewarisan Islam di Indonesia. Tadi juga ada dua utusan menyampaikan bagaimana kondisi pewarisan Islam di masyarakat ataupun di Indonesia secara umum. Sekarang lagi rame-ramenya tema Indonesia bersyariah. Ya. Indonesia bersyariah. Ada lagi NKRI bersyariah. Wah, ini tema luar biasa, sungguh mulia cita-cita ini. Tapi apa yang terjadi seperti yang disampaikan oleh utusan tadi? Di keluarga
kita sendiri ya biasa rebutan piring, rebutan gelas, ya rebutan songket, begitu ya. Bagaimana kita mewujudkan keluarga ini bersyariah? Rasulullah pernah berpesan, mewanti-wanti, memberikan warning kepada kita beberapa hal. Pertama dikatakan ilmu waris ini nisul ilm. Ini luar biasa sebetulnya kata-kata nisul ilm. Ya, satu ilmu aja kita menguasai ini rasanya susah ya. Ini dikatakan waris itu nisul ilm. Ketika kita kaji dan saya dalami pelan-pelan, ternyata memang sungguh luar biasa. Baru minggu kemarin, ya. Minggu kemarin saya menyelesaikan kasus di Cibubur. Ya, kasus Cibubur. Di antara kasus yang muncul adalah lemahnya dokumentasi di dalam keluarga, ya kan? Sampai-sampai saya menghadirkan seorang konsultan sipil kemarin. Nah ini saya membuka dulu ya, untuk mengangkat bahwasannya nisful ilm. Ya. Ketika kita menyelesaikan kasus, nanti juga akan di ada slide-nya. Kita harus jelas namanya sejarah aset. Jadi ada seorang tentara di ini kebetulan istrinya 4 ini. Ya. Jadi Makassar biasa. Jadi ya, istri 4 ya. Biasa itu. Kalau di Jawa kayaknya belum biasa ini. Jadi kawan-kawan dari Makassar jangan siap-siap milih 4 gitu ya. Ya. Satu kasus yang muncul ya, tentara itu sebelum menikah dia sudah punya rumah di dekat alun-alun Bandung. Nikah dengan salah seorang cucu kelimanya Pangeran Diponegoro. Ketika saya cek satu persatu apa saja peran seorang istri, ternyata ketika kita menyelesaikan waris, ya kan, kita harus satu melakukan interview seluruh ahli waris, harus memberikan keterangan. Keterangan itu juga harus kita verifikasi, selanjutnya kita validasi. Wah ini waris ini serius kita ya. Ada kata-kata sepakat bahwasanya seorang ibu pernah menjual sebagian tanah di Ambon untuk menambah bangunan yang ada di Bandung, rumah di Bandung. Ya. Untuk membangun rumah, ternyata semua sepakat. Saya tanya satu persatu karena ini. Ketika kita menyelesaikan kasus, ada hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu namanya aspek historitas aset. Aspek historitas aset. Kalau di pengadilan kita yang muncul hanya dokumen legal, legal dokumen. Yang ada hanya dokumen legal. Akhirnya ketika sepakat, satu persatu saya tanya, gak ketemu angka berapa. Saya ingin mendeteksi berapa peran seorang istri sebetulnya. Karena nanti aspek historitas yang menentukan pembagian. Jadi ingat, pembagian waris tidak hanya tergantung dari komposisi ahli waris, tidak. Ini yang sering muncul, siapa ahli waris sekian-sekian. Tidak ada namanya proses investigasi
Ini kesalahan besar. Kenapa harus diinvestigasi? Al-hukmu yadunu al-ilah. Hukum itu tergantung bagaimana kondisi-kondisi yang menyertai, gitu kan? Akhirnya ibu sekalian, singkat cerita, ketika 12 orang anak saya tanya, berapa peran seorang ibu, jual tanah berapa, tidak ada yang tahu. Saya panggil konsultan sipil, Pak tolong dideteksi. Ternyata sepakat, ada tambahan rumah 15 meter kali 15 meter, itu yang kita cek akhirnya. Bapak ibu sekalian, inilah ya baru satu kasus bagaimana kita membongkar ceritanya, bagaimana kita mendeteksi nantinya secara sehingga kita bisa menyelesaikan dengan adil. Sana sih akhirnya dua orang anaknya saya utus ke Ambon untuk mengecek laporan, karena di antara kasus yang muncul adalah satu anak memalsukan tanda tangan 12 orang untuk menjual tanah di Ambon. Kasus saya itu di Ambon, yang sekarang ini masih saya tunggu ada laporan dari konsultan sipil untuk menentukan berapa peran seorang ibu. Ibu sekalian, ini ada kelemahan yang luar biasa dalam perjalanan ini. Jadi sekalian ya, semuanya nanti maka kita di dalam kesempatan ini kita berkomitmen bagaimana kita membumikan hukum waris Islam yang sungguh luar biasa ini, maka kita perlu upaya-upaya yang sungguh luar biasa. Saya masih nunggu laporan ini. Ini di antara beberapa hal tentang nisful ilm, waris itu sungguh luar biasa. Bapak ibu sekalian, nanti saya harapkan muncul diskusi, pertanyaan, ya kan? Nanti silakan kalau saya di stop setidaknya ya, untuk kita mengajukan diskusi. Rasulullah, ini ada warning yang luar biasa. Kata Rasulullah, ketika nanti saya meninggal, akan terjadi perang saudara rebutan harta. Dan tidak ada yang menyelesaikan. Ini masalahnya. Kenapa? Karena orang-orang tidak mau belajar ilmu waris. Sekarang sudah terbukti atau tidak terbukti? Sudah terbukti Pak ya. Kasus-kasus waris ini luar biasa, ya kan? Sampai ada di Pekalongan seorang anak nyembelih ibunya, darahnya diminum. Di Tapanuli Selatan itu ada seorang ustadz bakar ustadz juga itu jeruk makan jeruk. Masalah harta ingat, pesantren pun diributin ya, karena ada yang mengatakan, karena Rasulullah juga mengatakan lau anna lillahi ada awajin nazar ahabba yakun awajin, ya kan? Kalau seseorang itu punya emas satu lembar pengen dua, orang punya mobil ini pengen yang mewah lagi, punya satu apartemen, punya rumah sampai 11 juta contohnya, luar biasa ini. Tapi ingat, memang masalah harta ini luar biasa sekalian. Masalah harta ini luar biasa. Sehingga dalam perang Uhud ada namanya cacat abadi, ya kan? Kenapa umat Islam waktu itu kalah? Ya, sejarah mencatat adanya pasukan tentara yang meninggalkan posisinya, ya kan? Untuk menguasai Ghanimah. Sahabat itu ingat, itu didikan Nabi. Ya, didikan Nabi oleh juga melihat harta manusiawi, ya kan? Apalagi kita ini, gitu ya. Itu didikan Nabi, bukan didikan ustaz biasa ini. Padahal dalam
dalam surat An-Nisa tadi Rasulullah sudah mengatakan demikian, ya kan? Akan terjadi perang saudara jika ada yang menyelesaikan. Maka apakah kita akan membiarkan keluarga-keluarga kita ini ribut? Ya kan? Apakah kita akan membiarkan? Maka yang ada di sini, saya harapkan untuk sama-sama mencari posisi dari mana kita bisa mensosialisasikan ilmu waris. Dalam surat An-Nisa ayat 14 dikatakan di sini. Coba dengar baik-baik. Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, ini setelah keterangan tentang ilmu waris. Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, melanggar hukum-hukum kewarisan Islam, lahu azabun yudakhilun nar lahu khalidan fiha wa lahu azabun. Kata-kata khalidan fiha, ingat, keluar apa masuk ke dalam neraka, enggak keluar-keluar. Biasanya kata-kata khalidan fiha ini dipakai untuk ancaman orang kafir. Ternyata dipakai juga ancaman buat orang Islam yang tidak menjalankan hukum waris Islam. Khalidan fiha, kekal di dalam neraka, tidak keluar-keluar. Maka di sini ada sebuah hadis yang mengatakan 70 tahun orang taat kepada Allah, namun di akhir hayatnya tidak menata harta dengan benar, neraka tempatnya. 70 tahun berbuat baik, tidak maksiat, namun di akhir hayatnya menata hukum warisnya tidak benar. Banyak kan demikian, neraka tempat. Nah, kita ini jangankan 70 tahun, 24 jam sehari maksiatnya jangan-jangan 20 jam gue. Tidur aja gak maksiat gitu. Mungkin ini adalah gambaran begitu ancaman. Ancaman-ancaman luar biasa dari tadi yang menyampaikan ke depan. Maka kita tidak hanya bisa mengancam, namun kita juga harus memulai. Kita harus memulai dari detik ini juga, karena dikatakan tadi kata Kiai Holil Ridwan, hukum waris Islam itu tidak diminati, bahkan oleh para ulama sekalipun. Nah, ini masalahnya. Karena ulama tidak meminati, umat mau bertanya kepada siapa? Gitu ya. Dan ini sudah terbukti atau tidak terbukti? Terbukti. Saya baru bulan kemarin pulang dari Denpasar, ya, menghadapi kasus-kasus di pengadilan agama luar biasa. Ya. Saya sudah telepon Ustaz ini, terkenal di TV. Kok begini, Pak? Waduh, ya. Alasannya, saya sudah telepon Ustaz terkenal di TV. Ya. Tapi, ya itu, menyelesaikan hanya melihat komposisi ahli waris. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maka kita mesti, pertama kita harus ada kiat-kiat khusus bagaimana membumikan hukum Islam di Indonesia yang begini penting. Kalau slogan-slogan sangat gampang, mendirikan daulah Islamiyah, ya kan, negara Islam gampang itu, dan itu cita-cita mulia, tidak salah. Akan tetapi saya katakan kemarin, bagaimana, ya kan, belum apa-apa orang sudah rebutan gelas dan piring, ya kan? Ini yang terjadi di mana-mana. Kiat yang harus
kita upayakan agar hukum waris Islam ini bisa dijalankan, bisa dilaksanakan. Karena saya katakan tadi, pengadilan tidak bisa kita harapkan. Ya, pengadilan kita tidak bisa harapkan karena hari-hari ini yang jadi patokan hanya kompilasi hukum Islam yang dari tahun 91 tidak ada revisi, padahal kasus muncul berbagai hal. Kedua, surat edaran Mahkamah Agung, jurisprudensi, dan tidak sedikit jurisprudensi ini bertentangan hukum Islam. Contohnya jurisprudensi itu adalah keputusan Hakim Agung. Keputusan Hakim Agung itu namanya jurisprudensi, dan itu bisa diikuti oleh hakim-hakim yang lain di seluruh Indonesia. Contohnya tahun 99 itu ada seorang hakim memutuskan orang non-muslim mendapat hak sama dengan orang muslim. Kira-kira itu benar atau tidak benar? Maka saya teruslah, saya hampir setengah tahun yang lalu diskusi dengan mantan hakim agung dan juga pakar hukum UI. Intinya, Ustaz, saya kan ingin menjadi warga negara yang baik, tapi Anda jadi hamba Allah yang cacat. Ya. Kenapa ingin menjalankan kemauan? Tidak bisa kita harapkan. Apalagi namanya pengadilan, ya seringkali yang terjadi game ya. Terus pengacara-pengacara ini juga biasanya yang muda dibikin susah. Ya kan? Agar ya itu bilang kayak taksi, argonya jalan terus. Wong sudah ada laporan kemarin ke AKIA itu, aduh tak, saya sudah kena pengacara 3,21 M. Nah, coba daripada ngasih pengacara lebih ngasih makan anak yatim, ya kan? Itu sudah jelas 2,1 M itu jadi berapa ruangannya? Saya bikin asrama itu 22 lokal nggak sampai 1,5 itu, 22 untuk asrama santri. Nah, ini 2,1 berlaporan, atau akhirnya dia kesel dan lain sebagainya, urusan sampai sekarang nggak beres-beres. Ini di Indonesia. Maka saya bilang sudah, bagaimana kita punya ini adalah wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah umat yang sekarang ini satu persatu di setiap keluarga hampir ada masalah-masalah yang berkenaan dengan waris Islam. Tadi kiat pertama, bagaimana memberikan hukum Allah, kita harus memunculkan spirit, spirit bersyariah, ya kan? Ini masalah waris. Saya tertawa ketika Ustaz Hendra SMS, Bu, ada kita kajian kewarisan Islam. Waris itu apa, Pak? Orang Islam hajinya sudah berkali-kali, waris juga nggak tahu. Maka jangan terlalu pede. Saya sering tahajud, ya kan? Saya sering zakat, saya haji bolak-balik. Di saat bapak itu tidak menyelesaikan waris Islam, maka sangat mungkin di mana kita makan barang haram, masuk rumah kita itu barang haram. Ibarat sebuah perusahaan, kalau ada barang haram masuk rumah kita, maka tidak ada mungkin memproduksi suami soleh, istri soleh, dan anak-anak soleh. Gak bisa diharap. Saya bilang tadi cerita ke ibu, kenapa Imam Syafi'i itu hebat? Imam Syafi'i terkenal, bukunya luar biasa, orang luar biasa. Kenapa di antaranya? Ayahnya itu hati-hati makan barang haram. Ingat kisah apel yang ngalir lewat sungai itu, ya kan? Bapaknya Imam Syafi'i ternyata ketika melihat apel kok nganggur ya, gitu ya. Ya dimakan, namanya juga di sungai, diambil dimakan. Setelah dimakan dia sadar, subhanallah, saya makan barang bukan milik saya. Akhirnya dia menyelusuri sungai. Oh, dia menebak ada pohon itu, kayaknya ini yang punya ini.
gitu kan. Akhirnya datang Pak, relakan Pak. Apel Bapak jatuh di sungai saya makan, oh tidak mudah. Tapi dalam Bapak itu sudah mengatakan, ini anak baik ini. Dia memuji aja. Pak tolong Pak ikhlaskan, enggak kerja dulu kamu sama saya. Suruh kerja siang malam untuk mendapatkan kerjaan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah kerja sudah ikhlas Pak? Enggak ikhlas. Kamu ikhlas kalau kamu menikahi anak saya. Tapi ingat, anak saya buta, anak saya tuli, anak saya lumpuh. Enggak apa-apa. Wah, sekarang coba Ustaz Nasrullah ini ya. Kira-kira mau enggak ini? Saya belum tentu di sini ada yang mau. Ustaz Usman Baco, gimana? Buta Ustaz? Tuli, ya kan? Ya Pak, saya juga ada calon paling begitu ya. Subhanallah. Ternyata ketika ijab kabul dia lihat anakku menantu. Anak saya bukan tuli sesungguhnya. Dia tidak pernah mau mendengar hal-hal yang haram. Bisa pernah dengar ayu ting-ting nyanyi. Anak saya juga tidak pernah melihat barang haram. Anak saya lumpuh tidak melakukan tempat yang diharamkan oleh Allah. Subhanallah. Itu hebat Imam Syafi'i. Kenapa? Hati-hati. Ya kan? Ilmu waris ini luar biasa. Pintu terbuka lebar-lebar, kita makan haram, makan barang haram. Hadis Nabi sudah mengatakan, nanti pada zamannya akan datang, orang tidak peduli lagi halal dan haram. Quran juga dikorupsi, iya kan? Sudah terbukti, iya kan? Terbukti apa? Korupsinya di Indonesia ini luar biasa. Nomor berapa katanya? Berita terakhir nomor 9 ya, katanya gitu ya. Katanya gitu. Ini banyak tidak jelas. Saya pernah diskusi kebetulan ada Ibu Astuti ya. Saya tanya ini di salah vice director di sebuah bank, saya tanya, Bu SDP ada berapa? Triliunan Bu ya? Begitu. Jadi orang Islam ini triliunan hartanya, jelas atau tidak? Enggak tahu. Wong orang paling kaya di dunia Husni Mubarak 777 triliun. Benar atau tidak itu hartanya? Ya benar. Triliunan itu. Dan hebatnya Indonesia ini ranking ketiga apa? Pencucian uang kata ibu ini. Ibu nanti kalau diminta kesaksiannya oleh Pak SBY ya. Ya. Negara Indonesia itu pintar menghilangkan jejak, ya kan? Begitu kan? Maka belum lama ini kita menyampaikan di mana-mana ada hal yang penting. Seseorang di saat mau mewarisi, ada orang meninggal, keluarga wajib beristihad sekarang. Apakah pantas kekayaan orang tua saya sendiri? Harus, wajib hukumnya. Ya kan? Ustaz Indra contohnya punya bapak kekayaannya 104 miliar kayak pegawai pajak itu kan, nggak boleh langsung begitu-begitu aja, harus tahu ini benar atau tidak, karena di Indonesia ini luar biasa. Saya punya kawan dulu ya, ini punya usaha kapal angkatan kayu dulu sebelum Elgalobi ya. Ini dari Kalimantan ke Jakarta. Gimana di perjalanan? Harus ada 43 amplop baru bisa jalan kita. Na'udzubillah, ada saudara kita, adik kita, ada orang tua kita yang modelnya begini. Tapi mau gak mau, iya kan? Di Indonesia ini luar biasa. Belum lamanya ada insinyur Nana, jadi ITB. Saya boleh tak dibimbing tobat? Kenapa? Saya maling terus. Maling apa Pak, orang bapak bagus begini. Sampai dia bikin penyembelian aja, penyembelian ayam syariah gitu.
saya maling pak. Maling apa? Saya kontraktor. Kata dia ini, kalau beda-beda sedikit, mohon maaf ya. Saya kontraktor pak, ini judinya maling pak. Kenapa? Ketika ada proyek, saya dibatasi pemerintah, margin maksimalnya 8%. Tapi wali kota sudah minta 10%. Apa saya gak matap ini? Apa gak maling saya? Makanya ketika ini terjadi di mana-mana, hukum Islam tidak berjalan, negara kita ini tidak mengakomodir banyak hukum Islam, ya kan? Akhirnya wajib kita beristirahat. Kalau kita yakin, oh kekayaan saya, orang tua saya 1 miliar, silakan. Tapi kalau kita ragu-ragu, tahu-tahu rumah bapak saya nomor 11 sekarang disita KPK, contohnya begitu kan? Ini contohnya kan? Kita wajib beristirahat. Pantas gak bapak saya punya kekayaan dia? Jangan na'udzubillah kita makan barang-barang haram. Imam Nawawi mengatakan innal maut la yutayyib al mal haram. Kematian tidak bisa memutihkan harta haram, ya kan? Maka ibu sekalian, ini kita harus hati-hati, ya kan? Beberapa kali saya datang ke Lombok Barat, itu ada seorang ibu nikah dengan orang Inggris Muslim katanya, ya saya juga tahu sholatnya. Tak saya tolong, tak saya ingin dibersihkan harta saya. Ibu punya apa saja hartanya? Saya lihat itu dia punya pulau di Lombok Barat. Wallah. Di pulau ibu pakai apa? Saya mendirikan kafe. Waduh. Boleh saya lihat pembukuan ibu tentang kafe? Ternyata di sana, subhanallah, saya enggak tahu judulnya. Yang jelas ini katanya barang khamar gitu. Di Bali di sana kalau enggak ada khamar enggak laku. Akhirnya kita cek pembukuan. Alhamdulillah saya ikhlas. Ini harus dibersihkan. Ibu mau makan barang haram. Alhamdulillah sekarang sudah dibersihkan. Sekarang dia rumah dari itu beli rumah 3 lantai untuk anak yatim. Dari hasil itu. Karena begini, harta itu kan kita cek nanti. Haram dengan mendolimi orang atau haram tidak mendolimi. Kalau mencuri, kita harus mengembalikan kepada siapa yang kita curi. Tapi kalau lewat tidak jelas kayak riba, ya kan? Di bank yang belum syariah itu untuk kemaslahatan umat. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai, ya, mulai muncul kesadaran untuk berhukum dengan hukum Allah. Ini saya juga nanti saya katakan kita punya beberapa, ya kan, kelemahan-kelemahan, maka mulai hari ini kita akan munculkan, kita niatkan. Pertama yaitu bagaimana kita punya spirit bersyariah, yang pertama kali. Kedua, kita harus belajar sebagaimana Rasulullah sering ta'allamu al-faraid wa 'allimu an-nas. Kita harus belajar dan kita harus mengamalkan. Sekarang ada pintu yang sangat lebar. Kenapa sampai terjadi desakralisasi yang luar biasa? Karena kita tidak belajar. Ini Bu ya, Islam lagi diserang, tapi kita tenang-tenang saja. Contohnya, sudah mulai muncul dari tokoh Islam ini nanti menjurus waris, ya. Kenapa sih yang jadi wali nikah itu kok laki-laki? Yang ngandung kan istri, ya. Seorang ibu itu paling tahu hati seorang anak. Kok laki-laki yang jadi wali? Tidak benar ini Islam, tidak adil. Nah, akhirnya ada perempuan sudah jadi imam masjid di Amerika, ya kan? Sudah mulai gitu ya. Indonesia sudah mulai begitu. Waris, kenapa saya tidak adil? 2-1, sama-sama punya perutnya itu kan? Islam tidak adil lagi. Sudah mulai diserang dari berbagai aspek. Ya, maka ada sebetulnya saya juga heran. Ketika kompilasi muncul,
ada namanya LCD, Legal Counter Draft. Ini orang-orang liberal sudah bikin, Bu, namanya Legal Counter Draft. Ini luar biasa, mengacak-acak hukum Islam. Herannya, hebatnya, Menteri Agama hormat, Menteri Agama waktu itu datang membuka acara seminar dan mengatakan, saya lebih senang pembaruan-pembaruan Islam seperti ini daripada ribut-ribut menegakkan syariat Islam. Menteri Agama. Nah, itu contohnya. Yang merumuskan LCD, Legal Counter Draft, itu satu orang lesbian Katolik. Dipuji-puji Menteri Agama, pusing darah. Ini terjadi. Ya. Makanya karena kita tidak belajar ini, ya, akhirnya pintu-pintu terbuka. Ya kan? Sekarang sudah mulai tesis-tesis itu menggugat dua banding satu. Akhirnya dari Undip di Ponorogo tesisnya komplot, laki-laki harus sama dengan perempuan. Itu komplot. Ya. Rancangan undang-undang lagi digodok di Komisi 8. Ya kan? Lagi digodok di Komisi 8. Nanti keputusan bukan Al-Quran lagi, tapi hakim yang memutuskan. Undang-undang perkawinan 1 nomor 1 tahun 74 akan diserahkan kepada hakim, bukan kembali kepada Al-Quran. Bagaimana tadi? Hukum Allah, wa ma yasillahu wa rasulah, wa yata'adha hududahu yudhafilhu nar holikan fiyah. InsyaAllah, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Holikan fiyah walau adabun bulu. Ini karena hak ini sungguh luar biasa. Supaya tetap hangat, sebelum saya lanjutkan item-item selanjutnya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, boleh? Baik, silakan kepada audiens. Sebelum kita lanjutkan lah ya. Untuk melanjutkan, yang pertama tadi kita baru di poin salah satu di antara cara menggunakan hukum perislam itu yaitu kembali kepada syariat. Masih ada 2 poin, silakan bagi yang bertanya. Baik, mohon maaf mic-nya. Mungkin ke depan boleh, Bapak. Cukup? Silakan ke depan, cukup. Maju dikit, Pak, ya. Sebutkan nama dan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Hamdani dari Bekasi. Ustaz, bisa berdiri, Ustaz? Oke, oke. Di sini aktif ceramah Ustaz dan enggak berdiri gitu. Oh, gitu. Nah, saya senang kalau Ustaz berdiri. Jadi wajahnya dari atas sampai bawah kelihatan. Saya ini termasuk yang belum begitu memahami konsep waris secara utuh. Ya. Faraid yang saya pelajari di beberapa pesantren itu ada pembagian yang lebih kepada nuansa bahasa Arab. Ya, sulus ya. Pada implementasi di lapangan kadang rancu. Saya sudah membeli buku dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris tentang mawaris. Iya, ya. Tetapi pemahamannya kok masih, kalau saya di depan ditanya, masih perlu apa ya, pendalaman lebih dalam. Iya, ya. Mungkin ya. Saya kira pada kesempatan yang singkat dan baik ini, Pak Ustaz lebih fokus pada waris secara rinci, gitu. Biar tidak kemana-mana. Kalau yang lain kita tahu, misalnya orang-orang Orientalis, Jil dan sebagainya sudah memang memojokkan Islam. Islam memang dari sisi poligami saja Islam sudah dipojokkan dari sisi adud, ya. Dan saya kira akan sangat bagus kalau Ustaz fokus kepada hukum waris secara real, gitu ya, sehingga jamaah yang hadir di sini membawa sesuatu yang bermanfaat, karena terkait dengan misalnya laki-laki dua perempuan satu itu sudah Quran, sudah Qur'an, sudah Qur'an, sifatnya tidak bisa di
dirubah kecuali ada musyawarah antara keluarga, itu beda. Iya. Si patah pati sudah tidak perlu dibahas, tetapi lebih kepada pembagian-pembagian supaya lebih enak. Warisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Baik, ada lagi. Silakan maju ke depan. Nama saya Yusif Panji, asal dari Tasikmalaya, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i di Cianjur. Sebelumnya, jazakumullah khairan katsiro atas materi yang sudah disampaikan, dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi hujah bagi kita dan tidak menghujat kita di akhir kiamat kelak. Amin. Amin. Pertanyaan saya, ada dua gambaran permasalahan yang tidak sedikit terjadi di masyarakat dalam permasalahan parodi bangsa. Yang pertama, ada si fulan yang sebelum meninggalnya dia menghibahkan seluruh hartanya sehingga tidak ada harta yang untuk dibagikan. Sehingga mungkin bagaimana pandangan syariat terhadap hibah model kayak ini. Yang kedua, hibah dengan niat supaya tidak terjadi pembagian parodi. Jadi sama-sama menghibahkan hartanya semuanya, cuma yang satu menghibahkan saja tanpa ada niat mau kabur dari syariat, dan yang kedua mau kabur dari syariat karena mungkin ada salah satu ahli waris yang dia benci, sehingga kalau menyisakan harta maka yang dibenci tersebut akan mendapatkan harta warisan tersebut. Bagaimana solusi syariat menanggapi permasalahan ini? Jazakallahu khairan katsiran. Ada yang lain? Baik, satu lagi pertanyaan. Tunggu sebentar, silakan apa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan Bu Astuti. Sangat asik sekali ya Ustaz mendengar paparan semua. Itu kalau kita ulas balik, itu ujung-ujungnya itu penyebabnya apa, atau kok sampai bukan hanya hukum waris ya, hukum Islam secara keseluruhannya. Jadi karena banyak ustadz, banyak kiai yang memang dalam berdakwah itu lupa akan awal dakwah itu apa yang harus diajarkan ke umat. Sebenarnya kalau awal dakwah itu tauhid yang ditegakkan dulu, baru kita akan menyadari kebenaran itu. Jadi sayangnya kalau di Indonesia, kalau tauhid yang ditegakkan, ustadz yang dakwah tentang tauhid, ujung-ujungnya itu tadi seperti Ustadz Abu, akhirnya garis keras, akhirnya teroris. Nah sekarang mau pilih yang mana? Urutkan dulu, tauhid dulu, baru nanti semua itu baru sadar ternyata hidup itu kan, kita tuh manusia udah ciptakan hukum oleh Allah, mereka-reka sendiri akhirnya gerai. Jadi yang kami harapkan, kalau kita itu bisa dikatakan bertauhid dengan benar, apabila muamalahnya juga salah pun juga kita juga gak bisa seperti itu. Yang jelas sesat, bumikan dulu tauhidnya, habis itu saya yakin insya Allah juga akan kembali lagi urutannya dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syariah kita berspirit bersyariah dulu Pak ya. Baik, iya, Pak. Ini rombongan Ibu sendiri. Oh boleh. Baik, satu lagi. Nanti itu terserah. Mungkin tiga pertanyaan dulu Bu. Baik, silakan Ustaz. Yang tiga dulu ya. Yang pertama kali dari saudara saya dari Bekasi, terima kasih saya suruh berdiri. Dari tadi saya ingin berdiri sebenarnya Pak. Ya, tapi tahu-tahu kalau saya jendera duduk ini berdiri. Saya kalau kita fokus rinci Pak hari ini, itu saya itu milih kira-kira bagaimana. Saya ingin mengatakan waris itu nisbah luar biasa. Pertama tadi saya begitu. Saya ada di sini sebagai ibu belajar 100 pertemuan belum selesai Pak. Masalah ini gitu. Ya, masalah kita kalau mau merinci satu persatu, ya Pak. Saya khawatir berasap nih kepala malam ini. Ya, gitu. Kalau mau pembagian satu persatu. Ini sama Bu Astuti, ini ada Ustaz namanya Salman Bu ya. Belajar sudah. Ini orang kaya. Ini orangnya alhamdulillah dia 13 tahun belajar waris belum selesai di Mekah. Di Mekah. Ini beliau.
orangnya, ya. 13 tahun belajar ilmu waris di Mekah. Sekarang mau kaji bareng lagi sama kita, ya. Karena saya lihat Bapak tadi bilang rujukan-rujukan yang ada, Pak, memang saya lihat, ya maaf ya, hanya sekedar referensi yang ada. Jadi belum menuntun kita menyelesaikan kasus di lapangan, Pak. Ya, belum itu. Itulah yang lagi sekarang ini kita otak-atik, saya dengan Ustaz Jendra, dengan dibantu kawan-kawan, lagi menyusun buku ini sebetulnya. Dibantu Redaktur Tarbawi dan Gip Gema Insan Press ini. Bagaimana buku ini menjadi rujukan ketika kita menyelesaikan kasus Budul di ini, kita bisa turun ke lapangan. Maka tadi mulai saya singgung-singgung. Jadi menyelesaikan kasus bukan hanya kita melihat komposisi ahli waris, tapi bagaimana juga kita melakukan investigasi di lapangan. Baik. Contohnya, beberapa saat yang lalu saya menangani kasus seorang pramugari meninggal dunia, pramugari. Itu anak tunggal. Anak tunggal, ya. Ahli warisnya bapak dan ibu saja, gitu kan. Ketika beliau meninggal kan, gampang aja sebenarnya. Bapak dan ibu berapa bagiannya saja? Ibu sepertiga, sisa buat ayah. Iya kan, ibu sepertiga, dua pertiga, sisa untuk ayah. Kalau lihat komposisi ahli waris, itu selesai. Tapi ketika saya cek fakta-fakta di lapangan, ini pramugari ini punya duit 2 MRP. Maka yang muncul ada 3 kakak palsu. Bibi-bibinya mengaku karena ibunya pramugari ini pembantu rumah tangga, dianggap bodoh. Akhirnya ada 3 kakak palsu. Selanjutnya, ketemu fakta di lapangan, pramugari ini umur 1 tahun ditinggal pergi bapaknya, enggak pernah tahu hilang kemana, nikah lagi. Umur 1 tahun, Pak. Ya kan? Akhirnya dia dewasa-dewasa, ibunya berjuang nyuci baju, nyuci piring di tetangga-tetangganya untuk menghidupi anak ini. Ketika dia sudah dewasa, umur 21 tahun, ibu berhenti kerja hari ini juga. Anakmu diterima jadi pramugari. Kalau umpamanya saya lihat tanpa investigasi, saya lihat hanya kasus, kira-kira adil enggak? Bapak yang enggak tanggung jawab, tahu-tahu mendapat 2/3, sepertiga untuk ibunya. Ingat, nafkah anak tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bapak. Ya kan? Kalau istri, ada mantan istri. Anak, tidak ada mantan anak. Ada enggak mantan anak? Itu kan nafkah tanggung jawab seorang suami. Kalau di pengadilan Islam ini adalah pidana berat, pidana murni, ya kan? Apalagi sampai anaknya terlantar. Maka selama 20 tahun, setahun hanya diurus bapaknya itu, saya lakukan audit living cost. Biaya hidup anak saya itu. Saya dulu ketika sekolah di Bogor, ya, itu sebulan 11.500 per bulan. Sekarang sudah 486.000. Tingkat inflasinya luar biasa ini. Inflasi ini luar biasa. Ya gue, banjir berapa bulan ini bawang merah sudah naik 100% gitu. Maka setelah kita audit living cost, kita lakukan konversi, Pak, berdasarkan angka-angka inflasi yang ada. Langsung kita potong bagian bapak itu untuk diberikan kepada ibu. Adil nggak kira-kira begitu? Saya katakan, jadi hari ini kita tidak bisa menyelesaikan kasus hanya lihat, oh ibu sekian, bapak sekian, tanpa melihat fakta-fakta di belakang. Kita harus investigasi. Ya, kan? Umar bin Khattab pernah waktu itu ada pencurian merajalela. Kok ini rakyatku pada mencuri ini, ya? Kalau dia langsung melakukan investigasi. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi krisis waktu itu.
maka hukum potong tangan kawan ini hilangkan. Ya Pak. Kalau hanya lihat hukum mencuri sini, mencuri sini, potong-potong aja gitu kan. Kalau tanpa melakukan investigasi. Ini yang sangat penting. Kenapa sih dia mencuri? Kenapa? Kenapa dia seperti ini? Ternyata waktu itu sudah terjadi krisis, pejabat-pejabat yang punya duit tidak mau sedekah, malah pejabat-pejabat yang dihukum. Bahwa ini Pak, doakan, bahwa dari Bekasi namanya Pak, mohon doa, kita lagi coret-coret buku, supaya nanti Bapak juga bisa memberi masukan kepada kita, ya kan? Kita ingin seperti kasus itu, kita barusan terima telepon juga dari Palembang, Pak, saya sudah baca buku waris, kasus keluarga saya pusing, kok enggak masuk-masuk ini, gitu loh. Itu memang yang terjadi. Karena buku-buku yang ada memang belum ada sampel-sampel tentang bagaimana kita investigasi gitu. Karena nanti juga luar biasa itu, waris itu. Ya kan? Kita waris ini juga harus menggunakan juga ilmu-ilmu yang luar biasa, terintegrasi. Itu pertanyaan Pak, maaf, Pak tadi lupa saya. Afi, saya dari Bekasi, siapa namanya lupa saya. Pak Hamdani ya, itu pertanyaan Pak Hamdani. Saya sangat menunggu juga, saya ingin nanti buku jadi amal soleh kita bersama. Ada masukan, tolong dikasih tahu pada kita ini ya. Yang kedua pertanyaan dari Panji tentang hibah. Ini banyak sekali tentang hibah ini. Hibah kepada keluarga itu bagaimana hukumnya? Ini ulama beda pendapat, Panji ya. Ada yang mengatakan hibah itu hanya boleh sepertiga saja. Dibatasi. Dibatasi sepertiga hibah. Supaya nanti ada pembagian waris 2/3. Ada juga ulama yang mengatakan hibah boleh semuanya. Ketika itu sahabat-sahabat ketika musim perang waktu itu, ya kan, semua ada selain untuk jihad, ya kan, itu alasannya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan hibah itu hanya sepertiga. Tapi kalau biasanya kalau terjadi perbedaan pendapat begitu, kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah. Ini ada seorang pengusaha. Ini tolong dikasih. Pengusaha ini punya PLTU di Kalimantan. Punya PLTU di Kalimantan jelas miliaran lah per bulan. Tapi dia ingin targetnya ketika meninggal pasifa nol, aktifa nol. Akhirnya saya ingin berangkat ke akhirat. No, pengusaha Makassar ini juga. Dia targetnya gitu, saya ingin meninggal dalam kondisi no. Tapi anak-anaknya ditata luar biasa, sudah ditata, ya kan? Anak-anak sudah persiapkan sehingga tidak butuh lagi waris dari saya. Itu. Jadi ada dua. Kalau begitu itu, ya kan, ada niatnya. Ulama ada dua pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah itu silakan Ibu kira-kira karena begini, Umar bin Abdul Aziz itu juga ini orang soleh, orang luar biasa. Ketika dia masih hidup, ini kan orang keturunan apa ini, darah biru itu ya. Darah biru ya. Maka kalau terluka darah biru. Namun ketika dia naik menjadi seorang pemimpin, seluruh hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Maka terakhir dia bilang, ditegur oleh tawanya, kamu itu kok aneh sih, lah untuk anak motong. Ada kata-kata dia begini, inna waladi wahidun baina snain, inkana so inkana ghairu soleh fala yanfa'ul mal, wa inkana solehan fa inna allaha yatawalla soleh. Anak saya dan juga anak bapak semuanya, anak ibu semuanya, hanya ada dua.
anak soleh atau tidak soleh. Kalau anak kita itu tidak soleh, harta berapa saja habis narkoba. Tapi kalau anak kita soleh, Allah akan mencukupi kehidupan dia. Begini maksud saya, bukan berarti kita enggak usah meninggalkan agama. Bukan berarti kita yang penting soleh di pesantren kan hafal Quran juga enggak usah dikasih apa-apa. Nanti bukan gimana. Tidak demikian. Maksudnya jangan sampai kita mengabaikan faktor kesalehan. Gitu kan? Jangan sampai kita mengabaikan faktor kesalehan. Itu yang penting. Bukan berarti kita dilarang dulu ya. Yang terbaik adalah dari aspek al-mu'minul qawiyyu khairu wa habillah minal mu'minil dhaif. Orang beriman yang kuat dari sisi ekonomi dan lebih baik dari sisi Allah daripada yang doh, yang doh. Sa'id bin Amir itu seorang gubernur di daerah Mesir. Gubernur, ya kan? Ini Umar bin Khattab kan biasanya dia keliling-keliling nanya-nanya gimana pemimpin, bukan gitu. Jadi belusukan itu sudah milih Umar bin Khattab sebenarnya. Di sekarang diikuti Mas Jokowi, gitu kan? Belusukan ini. Ya kerjanya berusukan. Ternyata, coba siapa yang miskin nih, penduduk di sini? Rakyat tanya, Sa'id bin Amir, Sa'id bin Amir miskin. Gubernur ternyata termasuk daftar nama yang mendapat BLT, bantuan langsung tunai. Ini gubernur, itu loh. Subhanallah. Maka dia itu setiap pagi ngantornya agak siang sedikit. Kenapa? Dia apa ini? Nutu apa ini? Gandum untuk makan keluarga dulu. Gak punya pembantu. Bayar dari mana? Gak punya pembantu. Baru dia masuk kantor. Ya. Seminggu sekali dia tidak masuk kantor. Kenapa? Bajunya cuma satu. Jadi tiap minggu dicuci. Benar ya? Ibu ya. Kemudian juga dia itu tidak mau menemui rakyatnya di malam hari. Malam hari khusus saya audiensi sama Allah. Enggak, tadi saya katakan ketika dia mendapat tunjangan BLT itu kan enggak seberapa. Kalau dulu 3 bulan itu 300 ribu ya. Ya sekitar-sekitar itulah gitu. Ketika dikasih, apa yang dia bilang? Saya yang dapat bagian. Isinya, jangan diterima. Dakhalat dunia bibaitin usul akhirah. Masa Allah hanya mendapat 300 ribu. Dia bilang, ini dunia yang akan merusak saya ini. Kembalikan, ngomong ke istri. Maksud saya, itu tidak ibu harus membuang baju yang banyak itu tidak, ya kan? Ya tidak juga harus miskin juga yang tidak. Tapi kehati-hatian dia ini seorang gubernur, ya kan? Ya kalau sekarang ya, dia nggak tahu hartanya nggak bisa dihitung pejabat sekarang kan? Jadi bukan itu yang kita ambil, bukan kalau kita punya baju lebih dari satu berarti kita bukan baik, tidak. Ya. Tapi yang kita ikuti bagaimana yang gubernur kok miskin gitu. Ini adalah sebuah gambaran gitu, ya. Jadi tadi gambaran ya Bang hibah itu begitu. Ini ada yang lain coba. Antum barusan mengatakan bahwasannya maksimal hibah itu 1/3. Ya. Berarti wasiat dengan hibah dalam masalah ini. Saya yang mengatakan sama. Angkanya, jumlahnya, angkanya ya. Ya. Cuma hibah dengan wasiat ya beda. Beda definisi. Kalau hibah berarti kepemilikan otomatis pindah waktu itu. Kalau wasiat pasca wafat. Gitu. Jadi Imam Munawiyah mengatakan 1/3 itu batas hibah. Ya. Itu kayaknya yang diikuti undang-undang Indonesia. Itu yang diikuti undang-undang Indonesia. Jazakallah khairan katanya. Oke. Terus tadi Bapak itu memuatkan dia dari Bapak ya. Tauhid memuatkan alhamdulillah memang pertama kali dari aspek tauhid Pak ya. Kita apa saja ini harus kembali kepada tauhid. Tadi kayaknya menyupport ini untuk item pertama. Tidak ada pernyataan pertanyaan di situ Pak ya. Artinya Bapak menginginkan jangan sampai kita lupa aspek tauhid dalam berdakwah. Ibu tadi sudah ini. Kami buka sesi kedua untuk dua pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Kiki. Dan saya mau nanya.
dalam kitab dalam peraturan perdata Indonesia itu disebutkan bahwa selamat tidak diatur atau selamat tidak dibuat perjanjian kawin di antara suami istri, maka terjadilah harta campur ya antara suami istri itu. Nah, ini dalam Islam bagaimana? Apakah menganut konsep harta campur atau tidak? Dan bagaimana untuk suami yang mempunyai istri lebih dari satu, apakah konsep dalam Islam harta campur itu termasuk juga atau tidak? Ya. Nah, terus yang kedua, untuk istri bagiannya adalah 1/8 kalau ada anak ya. Ya. Nah, untuk istri yang lebih dari satu itu 1/8 itu bagaimana? Apakah dibagi sesuai banyaknya istri atau bagaimana? Ya. 1/8 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya buka. Ibu tadi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di mana kalau ada seorang bapak yang meninggalkan anaknya di saat lahir? Nah, terus emang Pak Ustaz bilang tadi bapaknya kan nggak mau memberikan nafkah ya dari anaknya masih bayi sampai dewasa. Tapi bagaimana kalau keluarganya si ayah ini yang backup hidup semua dari makannya, susunya sampai sekolahnya? Tapi begitu anak dewasa, dendam dia. Saya bukan anak bapak saya, karena saya begitu lahir, ibu saya mengandung, bapak saya ganggain ibu saya. Bagaimana saya akan menghormati dia sebagai bapak? Karena kebetulan si bapak ini bukan, memang bukan orang yang baik, karena sering berbujuk sama perempuan. Tapi juga dia bukan orang yang nggak baik, karena orangnya terlalu loyal sama orang, bantu orang gitu. Loyal sama orang itu karena diterantarkan ya ceritanya. Iya, tapi ke keluarga si bapaknya ini backup semua kebutuhan si anaknya ya. Dari dalam kandungan sampai lahir sampai dia dewasa begitu. Kita pantas nggak kalau kita ini umpamanya negur si anak, emang bapak lu nggak merhatiin lu, tapi kita semua yang backup kamu ya, dari keluarga bapak kamu, bukan dari keluarga ibu kamu. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada campur ya? Jadi mbak ada campur ya. Islam apakah mengikuti harta campur atau tidak? Islam punya batasan-batasan tersendiri. Maka dalam hukum Indonesia, harta pasca menikah pasti 50-50, kan begitu. Islam tidak demikian. Hartanya siapa? Ya, kalau memang hartanya istri, contohnya begini mbak, dari mana? Maka saya panggil mbak karena dari Jawa atau dari mana? Bintaro, Betawi, Betawi, Jawa, mbak, saya panggil mbak aja. Jadi Islam itu tidak mengikuti begini, tidak mengikuti apa, tidak seperti perdata di Indonesia. Saya bilang begini contohnya, langsung ke sampel. Ada seorang perempuan, dan ini terjadi, 18 tahun kerja habis-habisan jungkir balik sampai punya beberapa toko, intinya sampai kaya, 10 miliar berarti kaya ya. Suaminya kerjanya selingkuh. Kerjanya suaminya selingkuh. Jadi itu pekerjaan dia selingkuh itu. Part ya 18 tahun selingkuh. Kira-kira kalau pakai perdata Indonesia adil enggak? Nanti bagi dua sudah selingkuh sampai saya lihat foto, ada foto di Cina itu sama perempuan ini Ustaz. Suami saya kelakuannya itu jadi gitu loh. Sudah ya. Kalau ngikuti Indonesia berarti tetap kalau terjadi perceraian 50-50 meskipun yang jungkir balik adalah seorang istri. Kira-kira hukum ini benar nggak? Oh, ya sudah, contohnya satu aja tidak ketemu. Jadi kalau hukum Islam, pertama harta istri milik sendiri, harta suami milik bersama. Sabar-sabar Pak Ibu.
Jadi kalau bapak punya duit, ibu punya duit, ibu nabung, ya kan? Bapak yang uang bapak yang dipakai belanja. Biasanya uang istri ditabung. Tapi kalau istri, pak saya punya duit, ayo kita sama-sama, luar biasa seorang ini. Sedekah ibu, ya kan? Maka Pak Munawir Sajjan itu salah kata waktu itu. Pak Munawir Sajjan saya sebut aja ya, karena dia sudah terkenal lagi, semoga dimaafkan Allah. Dia jalan-jalan ke Solo, ya kan? Dia lihat pasar Klewer. Tahu-tahu kaum bawah itu nyerbu pasar jam 3 malam, yang laki-laki ngerek dulu merpati. Itu orang Solo itu ya. Semoga kalau ada orang Solo di sini tidak demikian. Ngerek burung merpati itu ada kalau pagi-pagi geblek-geblek, bunyi-bunyi, nanti sore turunin, besok angkat lagi ya kan. Ini sudah enggak percaya sama merah putih ini enggak ini lubangnya. Ketika dia melihat fenomena itu, dia langsung memutuskan ini tidak ada di Islam ini. Wong perempuan jungkir balik jam 3 jihad kok laki-laki apa ngerek burung kok apa kok banyak laki-laki? Ya seharusnya banyak perempuan dong. Pak Munawir tidak tahu kalau harta perempuan milik sendiri. Ya, kalau sendiri bapak tetap ngerek burung tetap wajib memberi nafkah, ya kan gitu. Meskipun suaminya banyak dari hasil perdagangan waktu itu, meskipun suaminya ngerek burung tetap wajib memberikan nafkah. Harta yang dirusakkan milik sendiri terserah. Ya kan? Jadi jangan sampai kasus merpati langsung Quran berubah. Ini enggak adil Allah ini. Ya bukan gini kan. Yang masuk jadinya yang adil wong Solo gitu kan. Nah ini gambaran. Jadi hukum perdata di Indonesia itu tidak sesuai dengan hukum. Ya kan? Tetap nanti dilakukan audit. Seberapa jauh milik istri, seberapa jauh milik suami. Contohnya suami istri membangun rumah bersama, nanti ketika maaf terjadi perceraian, kita audit deh. Ibu dulu apa saja bangun rumahnya? Oh pak, dulu saya emas-emas saya jual untuk bangun rumah, ya kan? Suami ternyata jual motor butut untuk bangun rumah. Si istrinya yang itu berarti istri banyak halnya di sini, bukan harta campur fifty-fifty gitu. Adil nggak diajar Islam? Begitu untuk aspek hukum perdata yang pakai hukum harta campur Islam tidak, tetap harus diaudit finance or infinance, artinya harta uang ataupun yang tidak berupa uang yaitu peranan dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah masalah perdata. Ada lagi tadi mungkin untuk memperkuat tadi untuk harta bersama bisa ibu buka dalilnya di surah An-Nisa 38. Allah mengatakan dirijal nasibum mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma kasabna, intinya adalah sesuai dengan peran masing-masing. Nanti pertanyaan kedua tentang 1/8 untuk istri. Oh iya. Jawabnya. Baik, untuk angka 1/8 ini untuk angkanya Ibu ya, itu untuk semua istri dibagi. Kalau si suami tadi berpoligami 4, maka 1/8 untuk berempat tadi. Tapi bicara masalah harta bersama antara istri pertama, kedua, ketiga itu tidak sama. Maka di sini mungkin bagusnya KUA itu sebelum ada pernikahan kedua itu sudah ada kejelasan pemisahan harta antara suami dan istri pertama dengan suami dan istri kedua. Ada pemisahan harta supaya tidak tercampur gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada nikah, kalau hukum Indonesia ya, kan harus izin istri pertama. Ibunya mengizinkan enggak? Enggak ya. Jadi nanti suami enggak izin langsung. Kedua, seharusnya yang lebih penting itu adalah yang sama kita tidak. Sebelum menikah dengan istri selanjutnya, sudah jelas dokumen harta dengan istri pertama. Ya, maka Mbak Halimah Riyadmojo itu mengajukan sita marital. Itu benar. Supaya datang Mbak Mayang cari semua. Ya kan? Maka dia disahkan oleh pakar hukum perdata Unpad, ya kan? Ya itu boleh. Jadi kalau mau nikah satu, itu jelas dulu dengan istri pertama dan langsung dieksekusi boleh. Saya minta hak saya, ya kan? Saya minta hak saya. Ini di Indonesia memang ada beberapa yang sangat mengerikan, termasuk KUA.
KUA ini sebelum menikahkan, apalagi janda dengan juga yang ditinggal bapak, sebetulnya juga sudah diberesin dulu, belum hartanya ini baru nikahkan. Ya ini saya kasih gambaran juga ini. Saya penyanyi dangdut nikah dengan Mbak Musanza gitu kan. Ya kan ini terkenal itu kan, ini supaya langsung nyambung aja ini kan. Saya kasih-kasih hukum saya pelajari sebetulnya. Sebetulnya itu, sebelum dinikahkan itu, tanya Mbak Musalifah, apa harta waris sudah beres belum? Ibu mau nikah lagi dengan penyanyi dangdut ini. Karena ketika Mbak Musalifah meninggal, itu suaminya mewarisi. Tapi dari mewarisi istrinya, bukan harta anak-anaknya kan. Nah itu, inilah kelemahan-kelemahan hukum di Indonesia yang susah ini. Ya ini harus diterapkan. Maka ibu-ibu kalau punya tetangga, janda atau tidak mau nikah, beresin dulu waris. Tunggu ya. Atau kalau tetangga dia mau poligami, kalau sudah nggak bisa ditahan, biasanya bu kasih tahu, beresin dulu dengan istri yang pertama, hartanya. Beresin dulu dengan istri pertama, baru silakan nikah. Ibu itu tadi. Yang kedua tadi. Terserah. Tadi mengenai ini ya bu ya, tentang kasus yang tadi, jika seandainya si anak tadi ternyata yang backup itu pihak keluarga, maka tetap IP-nya itu jatah si bapak itu, tetap itu hutang tanda kutip ya, dan itu bisa dibayarkan kalau misalkan pihak keluarga bapak ini ya merelakan itu bisa, tapi kalau tidak merelakan bisa minta ganti, maka jatah si ayahnya tadi bisa diberikan ke keluarga tadi. Itu diantaranya yang jelas mungkin tetap di sana ada istilah timbal balik ya antara si ayah dan keluarga tadi. Yang jelas dalam hukum Islam tetap kewajiban nafkah ada di suami. Ketika suami tadi lalai akan nafkahnya, maka itu bisa disebut hutang si suami tadi. Allah alam iswah. Baik, kini saya menambahkan. Baik, mungkin ada materi sedikit tentang dua poin lagi. Ini ada tiga poin cara membumikan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Yang pertama syar'i, tadi sudah jelaskan. Yang kedua cepat, ya. Cepat ini maksudnya ketika harta ini sering kami temukan di lapangan, itu sering terjadi penundaan kasus, ya. Yang meninggalnya tahun sekian puluh ternyata baru dibiarkan hari-hari ini. Itu sudah banyak perubahan-perubahan harta. Ya dulu dengan sekarang itu lain. Maka ketika kita menemukan kasus seperti ini, maka yang dilihat adalah aset pada saat ini, bukan saat dulu. Makanya di sini harus segera. Dan segera di sini apakah beberapa hari setelah meninggalnya pewaris? Ya di sini tidak ada batasan hari. Yang jelas cepat di sini adalah pertama ada kesiapan mental dari ahli waris untuk bisa menerima hukum Allah ini. Yang kedua ada validasi data, jadi datanya sudah akurat dan semua aset itu sudah jelas. Maka di sini dengan segera cepat menyelesaikan hukum waris tadi, biar tidak ada penundaan-penundaan. Karena akibatnya ketika hukum waris ini ditunda, yang pertama alasannya harta tadi bisa berubah, yang kedua bisa jadi terjadi kezaliman. Entah kita memakan hak orang lain atau hak kita dimakan oleh orang lain. Allah mengatakan innallazina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Barang siapa yang makan harta anak yatim, sesungguhnya ia makan adalah percikan api neraka. Nauzubillah. Karena Rasulullah mengingatkan kita kullu lahmin nubita min suhtin fan nar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang paling layak bagi daging tersebut. Nauzubillah. Ini prinsip yang kedua, cepat dengan segera. Adapun jika ada penundaan atau apa, ya cepat segera diselesaikan. Karena sebelum nanti ada meninggal lagi hanya beruntun aset tadi. Ya seperti misalkan kasusnya di Hotel Syahid ya, itu dari sudah 7 turunan. Ya, yang dulu tanahnya sekitar perak, harganya itu sekarang udah nyampe miliaran oleh Alhamdulillah. Dan yang ketiga, prinsip akurat. Ya, akurat data, terutama pertama adalah tadi yang disebut adalah historis. Ya, dari mana harta tersebut didapatkan? Dari mana?
dan bagaimana cara mendapatkannya, apakah dengan halal atau sebaliknya. Jika ditemukan, maka bersihkan dulu dari harta-harta syubhat tersebut. Maka bagi para ahli waris, kita ingin mewarisi harta-harta yang baik saja. Itu mungkin secara singkat prinsip cara membumikan hukum keluarga Islam di negara kita, insya Allah. Ustaz, ada teman? Jadi sekalian, masalah syar'i ini banyak sekali hal-hal yang kita jumpai di lapangan itu di luar syariat Islam. Padahal dia orang muslim, ya kan? Yang diikuti, maaf, sekarang ada di Padang itu ada namanya patrilineal, ya kan? Ibu itu ya. Ada di meja namanya matrilineal. Kembali ya? Oh, kembali. Ya, ya dibalik ya. Itu tidak sesuai dengan hukum. Maka ingat ibu, kalau mau mengikuti adat berarti ya siap-siap. Siap-siap Anissa 14 gitu. Ada sekarang ibu saya masih hidup kok dibagi-bagi, nunggu orang tua meninggal semua. Itu tidak sesuai. Ya, tidak cari. Jadi ketika ada yang meninggal, langsung diselesaikan, bukan berarti diselesaikan secara fisik. Rumah harus dijual lagi ini juga tidak demikian. Ya, kalau seorang bapak meninggal, panggillah ibu anak-anaknya. Nak, bapak meninggal. Doakan semoga diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Kedua anakku, bapakmu meninggalkan ini rumah di mana ini? Di Lebak Bulus sebenarnya. Rumah ini nak ceritanya dulu saya dengan ayahmu kerja bareng membangun rumah ini. Lagi juga. Ada hartamu nak di sini sekian di dalam rumah ini. Tapi bagaimana kalau kita tempatin dulu, kita pakai dulu, ya selesai itu, ya kan? Jadi tidak harus selesai dijual sekarang juga, harus beres hari ini juga, tidak demikian. Oh ini ibu ada tanah ini dulu memang ibu sebelum nikah sudah punya warisan dari orang tua, ya kan? Maka ini bukan harta waris. Karena ini adalah apa harta ibu, ibu masih hidup, ya kan? Rumah satu lagi ini nak ketika saya melahirkan kamu, rumah ini adalah hadiah dari bapak kamu, saksinya bude kamu, paman kamu, maka ini juga bukan harta waris, karena sudah dihibahkan kepada ibu. Mau bagi waris nanti kalau ibu meninggal. Nah, jadi jelas semua, gitu ya. Sekarang kan terjadi itu, orang tua masih hidup dibagi-bagikan, itu yang terjadi. Ini yang terjadi dan itu adalah permainan setan yang sangat halus. Kalau ada anak di situ, anak kecil, berarti kita menjebak seorang ibu makan harta anak yatim. Dengar gue ya, karena dia anak kecil, anak yatim. Iya kan? Dimakan ibu, kita menjebak ibu kita sendiri. Ini tidak syar'i, banyak sekali. Tidak sedikit berdasarkan kasih sayang. Tadi katanya saudara kita Panji itu berdasarkan like dislike. Wah, anak ini badung, dikit aja lah. Nah, gitu kan. Ya kan gitu, biasanya namanya manusia. Ingat, itu ujian iman. Tapi kalau ada anak yang badung, ngeri-ngeri dia narkoba, jangan dikasih duit. Orang tua tidak boleh memberikan kepada ahli waris yang belum mampu mengelola harta, ya kan? Maka saya hari-hari ini ya, banyak sekali melihat kasus begitu. Yang sedih apa sekarang? Banyak orang tua yang berupaya membangun bisnis keluarga, ketika meninggal anak dan istrinya tidak bisa mengelola, akhirnya jatuh miskin. Itu sering terjadi.
sering terjadi seperti ini adalah kasus-kasus di lapangan ini. Ini adalah apa kebiasaan yang di luar syariah. Bagi rata gimana supaya adil gitu kan? Seakan-akan adil, ya kan? Boleh nggak dibagi rata? Ya. Lihat situasi. Kalau tahu-tahu orang tua biasa berwasiat begini, nantinya supaya adil kamu bagi rata saja semuanya. Tidak boleh, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan. Meskipun wasiat, ya kan? Meskipun ada seorang ustadz yang bilang kalau orang tua berwasiat seperti itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, mayatnya sakit hati. Oh, mayat sakit hati ini ada juga yang bilang. Dan itu diulang dua kali ya kan? Mayat sakit hati ini hati-hati menyakiti. Ya. Kalau yang mati sakit hati yang itu sakit jantung. Ya, itu boleh dibagi rata setelah. Nah ini. Selesaikan dulu sesuai dengan hukum waris Islam. Selanjutnya kumpul lagi bagi rata. Setuju semua. Tapi enggak boleh dipaksa. Kalau ada namanya Ustaz Salman, saya tidak setuju, saya ambil sendiri karena saya mau nikah, perlu biaya banyak. Maaf ya, saya tidak merencanakan menyinggung Ustaz Salman. Iya kan? Saya perlu nikah, Pak. Hadiah enggak boleh. Wah, Pak itu kan enggak boleh. Atau ada anak kecil masih 5 tahun, bagi rata ya, enggak boleh. Anak kecil seperti itu berikan haknya, tidak boleh bagi rata, ya kan? Atau ada orang yang tidak waras, itu tidak boleh diminta kesepakatan untuk bagi rata, berikan hak dia. Ini adalah kebiasaan baik di luar saya yang sering terjadi. Naudzubillah. Kalau itu terjadi berarti kita makan barang haram, naudzubillah, atau saudara kita makan barang haram. Ini adalah syariah, ya kan? Kalau cepat, ya itu ibu semuanya tadi sudah disampaikan, jangan menunda-nunda. Ini saya sedih sekali, banyak kasus yang paling banyak menunda, gitu loh, ya kan? Pernah sampai hebat masuk rekor sekarang. Masuk data ke kita. Kasus tahun 1886. Kira-kira ibu masih di mana saya tidak tahu. Ya kan? Itu masuk data ke kita. Saya pertama kali kaget. Orang perumahan Garuda. Dan keluarga kita meninggal tahun 58. Waktu itu juga belum lahir kita ya. 58 sampai sekarang ribut, enggak selesai-selesai. Alhamdulillah akhir tahun 2012 Desember selesai. Tuhanlah dengan izin Allah ini. Itu semakin hari harta naik turun, ya kan? Sekarang itu bukan hanya tiap tahun, tiap detik bisa berubah nilai aset itu. Ketika nilai aset berubah, kita harus tanggung jawab. Ya kan? Maka itu ketika ada yang meninggal sesegera mungkin. Berapa waktunya? Tapi enggak boleh juga gaya tatarut bisa bisu, enggak boleh. Data kumpulin semuanya, semua data baru diselesaikan. Ada yang mengatakan juga, ada yang mengatakan 5 menit setelah dikubur harus diselesaikan. Itu maksudnya bagus, tapi 5 menit masihlah berkabung, ya kan? Masih berkabung. Maksudnya ustaz itu benar, tapi kalau 5 menit kayaknya belum beres-beres lah gitu ya, masih banyak tamu dan sebagainya. Kira-kira 2 hari 3 hari data-data sudah terkumpul semua, ya kan? Gak boleh cepat-cepat tapi tidak akurat, ya kan? Akurat juga tapi lama-kelamaan saking pingin akuratnya akhirnya overcook, ya gosong, masaknya sampai gosong, itu juga tidak benar. Gitu. Jadi ini saya harapkan mungkin 1-2 di sini ada yang meninggal sekian, mari kita beresin segera. Naudzubillah kita makan haram, barang haram ini sangat harus masuk nih. Kita kan ingin ya punya anak kayak Imam Syafi'i, masya Allah, ya, subhanallah gitu ya. Ini saking hati. Oke, selanjutnya jadi. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan sebelumnya sebagai pemberitahuan, insya Allah di lembaga kami di Ar-Rahman Islamic Heritage Consultant itu mengadakan kelas waris Jumat pagi dimulai dari jam 9.30 sampai jam 11.30.
Alhamdulillah kalau ibu bapak melihat keluar ada pasukan umum, pasukan waris. Itu mereka adalah peserta kelas waris. Sudah 2 tahun mereka belajar, itu sudah masuk ke level 5. Ini kalau di bahasa Ervan, ini ada high Ervan-nya itu. Insya Allah, dan yang lainnya masih di level 2. Dan bagi yang menyusul silakan untuk mengisi form. Baik, dan sebelumnya kepada para penanya tadi, mohon untuk ke depan karena ada kenang-kenangan dari panitia. Kepada Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallam nabiyan wa rasula, raditu billahi rabba wa bil islam dinna, raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi Muhammadin sallallahu. Baik, mari kita kepada kita dengan sama-sama berdoa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.